kecil kan, ya. Kalau misalnya ada di setiap kecamatan aja kantor pos ya, ada SPKLU, mudah nggak buat orang? Mudah nggak? Mudah kan? Motor di mana ngisinya? Di pos sana, di pos ini. Jadi sebenarnya itu kan bisnis development ya, tanpa harus membuat suatu area mereka bisa menyewakan lahannya untuk motor akan kecil juga, sehingga orang bisa pakai di mana-mana. Jadi itu kalau ekosistem itu sudah dibangun itu akan tumbuh sendiri. Jadi ini yang sebenarnya yang harus dibangun mana dulu ya, ekosistem. Ekosistem itu harus memudahkan orang, orang merasa nyaman, orang merasa nggak takut nanti habis isinya dan sebagainya. Jadi itu saya. Prof, ini kan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah nih Prof, untuk baterai, produksi dan semuanya Prof. Sementara kita tahu situasi ekonomi ataupun global politik itu kan sangat menentukan. Dan di cukup optimiskah ya Prof, ataupun IBS ini meyakinkan di era kepemimpinan yang akan datang untuk fokus di sini Prof? Ya, kita berharap, saya rasa ini yang perlunya makanya satu sustain, kesinambungan, berlanjutan. Karena pemerintah yang akan datang itu juga punya misi untuk melanjutkan. Jadi ini kita harus dukung. Kenapa? Yang kita dukung itu bahkan hilirisasi nikel itu harus dilanjutkan. Ini kan pemerintah Pak Jokowi itu menghilirkan ya, sehingga nikel yang tadi mentah itu tidak bisa nikel ore diekspor, harus diproses. Nah prosesnya itu baru satu kali itu, baru jadi di smelter, baru menjadi MHP. Mudah-mudahan dengan pemerintah sekarang dari MHP itu bisa menjadi nikel sulfat, menjadi prekursor dan kresol. Jadi ini apa, kita berharap hilirisasinya itu diselesaikan gitu, dilebih-hilirkan. Itu kita harapan. Jadi ini kebijakan memang ada di pemerintah. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya bisa saja kalau orang buat pabrik baterai, materialnya mesti dari Indonesia. Jadi kita mau nggak mau kita harus apa? Buat di Indonesia. Karena sekarang itu sebenarnya materialnya dari Indonesia, cuma mentahnya dibawa ke Cina, di Cina diproses, dibeli lagi di mesin. Jadi sama juga body mobil itu sebenarnya dari ferro nikelnya kita, dari stainlessnya kita. Tapi udah gitu dibawa ke sana, dibuat mobil. Sebenarnya kalau kita pakai mobil listrik itu semuanya itu barang dari kita gitu. Cuma kita nggak bisa. Nah sekarang bagaimana itu semuanya ada di Indonesia, ekosistem kita harus bangun. Dan posisi kita kan diapit oleh dua tuh.